Paham, HP saya pecah ini LCD-nya. Gara-gara kalian tantang-tantang pakai mawar-mawar itu. Sekarang mau saya timpuk HP ini pakai apa? Pakai batu, pakai pancul. Jangan ada yang komentar-komentar yang tidak-tidak di sini ya. Di sini tempat orang-orang baik-baik hati ya. Orang-orang alim kalian dengar. Orang-orang yang istimewa di sini. Orang-orang yang berpikir untuk dewasa di sini ya, kalian tahu. Jangan ada yang komentar yatim. Jangan ada yang komentar yatim. Saya tidak suka kalian komentar yatim ya. Jangan ada yang kirim-kirim mawar. Masih merendahkan harga diri saya. Yang kirim-kirim mawar ini apa maksud kalian? Apa mau kalian? Ha? Kalian tidak mendengar apa yang saya katakan? Jangan ada yang kirim-kirim mawar. Kamu menginjak harga diri saya sebagai Sultan Akyar namanya yang kirim-kirim mawar ini ya. Menginjak harga diri saya. Harga diri saya sebanding emas. Seputih mutiara, sebening mutiara, kalian tahu? Saya yang paling ini ya, paling dermawan. Saya superhero di sini, kalian tahu? Saya ketuanya Ultraman, kalau kalian tahu ya. Histori saya zaman dahulu, saya adalah superhero. Sesudah saya jadi superhero, saya pindah kerjaan menjadi Ultraman ya. Woi, kalian dengar? Saya ketua Ultraman. Jangan macam-macam. Nanti saya berubah, hancur dunia ini ya. Kalian mau lihat dunia ini hancur, terbelah jadi dua? Kalian mau lihat saya memporak-porandakan dunia ini? Woi, jika saya mengamuk, dunia ini akan tenggelam ya. Dunia ini tidak akan bersinar lagi, kalian tahu? Dunia ini akan saya taruh di matahari biar panas. Jangan ada yang macam-macam ya. Saya tidak suka diejek-ejek seperti itu ya. Musiknya hilang jadinya gara-gara kalian. Jangan ada yang komentar yatim, 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 yatim. Kalian malah komentar yatim cabul di live sini ya. Weh, di sini tempat live orang-orang yang putih suci hatinya. Kalian tahu enggak? Kalian dengar enggak? Jangan ada yang kirim-kirim mawar makanya. Ini rusak salon saya gara-gara kalian ya. Rusak salon saya ini. Jangan ada yang kirim mawar. Weh, gue timpuk ini pakai ponsel satu lagi ini. Biar pecah semuanya. Jangan ada yang komentar yatim-yatim. Woi, masih kalian kirim-kirim mawar itu ha? Apa maksud kalian? Jangan ada yang kirim-kirim mawar. Saya bilang ya, saya timpuk pakai HP ini ya. Saya timpuk ini. Biar pecah HP saya ini ya. Biar yang nonton ini juga ikut pecah HP-nya. Mampus dah kalian ya yang nonton-nonton. Pecah-pecah dah ponsel saya ini. Pecah dah ini. Awas LCD saya pecah lagi ya. Miring lagi ini ya. Jangan ada yang komentar-komentar yatim cabul, yatim cabul, yatim cabul. Woi, yang kirim-kirim mawar ini masih kalian mau lihat saya marah, ha? Jangan kirim-kirim mawar kalau kalian masih mau lihat saya tidak marah di sini, ya. Jangan kirim-kirim mawar. Woi, ditimpuk pakai kursi ini, ya. Jangan macam-macam, ya, dengan saya. Saya tidak suka dipermainkan. Saya timpuk. Jangan ada rekam layar. Kalau kalian rekam layar nanti kira saya ini ya. Dikira saya membunuh orang. Woi, jangan ada yang kirim-kirim mawar. Saya sudah bilang kepada kalian jangan kirim-kirim mawar. Saya hanya ingin singa, kalian dengar? Kalian dengar di atas ini saya ingin singa. Kenapa kalian kirim-kirim mawar? Ini pembulian terhadap orang-orang yang mampu namanya ya. Saya orang kaya ya, kalian tahu. Saya banyak uang. Tapi sekarang saya lagi dililit utang sama bank. Kalian baca nama saya itu Sultan Akyar ya. Saya orang kaya, kalian dengar. Camkan baik-baik ini ya.
Saya orang kaya, punya motor, punya rumah, punya segalanya. Tapi saya lagi dililit utang untuk saat ini ya. Bank yang tuntut saya, kalian dengar? Kayaknya jangan macam-macam. Mana singa? Saya mau singa, kalian dengar gak yang nonton ini ya? Gak bisa dikasih tahu kalian itu ya. Saya mau singa, kalian malah mengolok saya dengan mawar-mawar berduri ini ya, wey. Dada saya sudah sesak gara-gara mawar ini. Kalian lihat baju saya merah kayak gini gara-gara mawar-mawar berduri lapis legit kalian. Jangan ada yang komentar yatim cabul, wey. Awas kalian ya. Yang komentar yatim cabul di live saya ini ya. Apalagi kalian komentar di video saya. Jangan ada yang nelpon lagi, hei. Ini merusak harga diri saya namanya ini. Yang komentar yatim cabul. Ini apa maksud kalian nelpon, hei, para netizen? Jangan ganggu saya dengan nelpon seperti ini ya. Ini ada getarannya ini, kalian dengar? Ada getarannya ini. Kalau ada getaran, ini rusak semuanya gara-gara kalian. Jangan nelpon, makanya saya banting ini HP nanti ya. Jangan ada yang kirim-kirim mawar. Saya tidak suka kalian kirim-kirim mawar. Saya hanya suka singa. Mana singa? Hancur karya saya gara-gara kalian. Mana kurang pas ini. Jangan telepon. Mana tempat kurang pas. Woi, jangan ada yang kirim-kirim mawar, saya bilang ya. Ini apa maksudnya? Hey! Astaga naga. Apa mau kalian ini ya? Yang kirim-kirim mawar ini apa maksudnya, hei? Kalian merendahkan saya, merusak harga diri saya dengan kirim-kirim mawar itu, hei. Ini yang nelpon, ini getaran ponsel yang ditelepon tadi yang buat rusak ini semuanya ya. Kalian memang apa maksudnya kalian nelpon tidak jelas seperti ini. Capek saya kalian tidak tahu. Susah saya. Jangan seperti itu, saya bilang ya. Saya butuh singa. Sudah saya kasih tahu buat kalian semua ini, saya butuh singa. Jangan ada yang kirim-kirim mawar. Kamu mengolok-olok saya namanya yang kirim-kirim mawar ini. Kalian mengolok-olok saya, kalian mencaci saya, kalian menginjak harga diri saya, kalian menginjak mulut saya. Yang jantan ini ya, kalau kalian kirim-kirim mawar, kalian dengar? Woi, jangan ada yang kirim mawar. Apa maksud kalian ini? Saya tempok ini lagi. Kalian tidak bisa dikasih tahu ya, saya tempok ini. Saya tempok ini yang kirim-kirim mawar ini. Apa maksudnya ini? Mampus. Nelpon lagi. Kalian ini apa maksud kalian ini ya? Sudah saya kasih tahu, jangan ada yang kirim-kirim mawar. Pecah ini LCD-nya gara-gara kalian ini. Woi, LCD saya, HP saya rusak ini. Kalian harus ganti ini. Kalian harus bertanggung jawab ini. Jangan ada yang komentar yatim jabul. Ini yang kirim-kirim mawar ini penghinaan terhadap nama baik saya namanya ya. Kalian menghina saya. Kalian merendahkan saya namanya yang kirim-kirim mawar. Jangan ada yang komentar yatim cabul. Awas kalian yang kirim-kirim komentar yatim cabul. Woi, saya bukan yatim cabul. Hei, ini akun cewek saya yang nomor 5, kalian tahu? Saya pakai akun cewek saya ya, kalian ngerti enggak? Kemarin pada kalian hack akun saya. Jangan nelpon, saya lagi nyusun
baut lagi ini. Kalian ini memang tidak bisa dikasih tahu ya. Woi, jangan ada yang nelpon, saya bilang ya. Jangan ada yang nelpon. Saya lagi fokus ini, kalian mengganggu saya ini namanya. Ini namanya mengganggu orang-orang yang lagi kerja ini ya. Woi, kalian mengganggu saya kerja ini namanya. Saya kerja 24 jam banting tulang, kalian tahu. Capek saya kerja banting tulang 24 jam. Untuk apa? Untuk membantu anak-anak yatim. Anak micet itu kalian tahu, dia mereka tidak punya ibu bapak di sini. Makanya saya yang membantu mereka di sini, kalian tahu. Kalau saya dapat 300, saya bagi buat anak yatim. Saya kumpulkan mereka lewat aplikasi micet, kalian ngerti enggak? Jangan seperti itu. Saya berbagi, bukan ini. Bukan untuk saya sendiri, kalian dengar. Bukan untuk saya sendiri. Jangan ada yang komentar yatim cabul lagi ya. Saya tidak serakah ya. Saya bukan laki-laki serakah. Saya bukan laki-laki serakah. Kalian tahu? Woi, jangan ada yang nelpon-nelpon. Apa maksud kalian nelpon ini? Saya banting ini ponsel saya ini. Biar yang nonton juga ikut rusak HP-nya ini ya. Woi, dikirain saya aja yang rusak HP-nya. Kalian juga akan retak ini layarnya ya. Kalau saya banting HP ini ya. Kalian mikir enggak? Jangan paksa aku untuk marah dengan kirim-kirim mawar seperti itu. Saya banting nanti HP ini ya. Jangan ada yang kirim-kirim mawar, woi. Jangan ada yang kirim-kirim mawar. Awas, ini yang kirim-kirim mawar ini. Kalian tidak bisa dikasih tahu ya. Mana ini? Woi, banting ini ponsel ini lagi ya. Saya banting ini ya. Awas kalian. Kalian tidak tahu saya kalau lagi marah ha? Yang kirim-kirim mawar itu hey. Awas yang kirim-kirim mawar ini. Awas yang kirim-kirim mawar ini. Kalau kalian masih kirim mawar, jika kalian masih sayang sama ponsel kalian, jangan kirim mawar-mawar caranya ya. Kalau tidak saya banting ini ya. Jangan kirim-kirim mawar. Masih kalian kirim-kirim mawar ya. Woi, apa maksud kalian ini? Jangan kirim-kirim mawar. Kalian menghina harga diri saya namanya ya. Jangan seperti itu. Kalian menghakimi orang yang teraniaya namanya di sini. Kalian menghakimi orang-orang yang teraniaya seperti saya namanya ya. Jangan macam-macam ya. Saya tidak suka kalian komentar cabul-cabul di live saya. Saya bukan cabul sembarangan. Seperti kalian komentar-komentar itu ya. Kalian tidak pernah mengerti. Kalian tidak mengerti hati saya ya. Teraniaya oleh netizen satu Indonesia ya. Woi, ini yang kirim mawar ini apa maksudnya? Eh, Ton! Mampus dah ya. Udah saya kasih tahu. Jangan ada yang nelpon-nelpon. Jangan ada yang kirim-kirim mawar. Ini pecah HP kalian juga nanti ya. Kalian dengar? Woi, jangan ada yang kirim-kirim mawar. Saya capek ini. Saya Juragan Singa. Kalian baca enggak nama saya? Sultan Ahya. Saya Juragan Singa. Kalian ngerti? Woi, apa maksud kalian nelpon-nelpon? Ini saya banting ini ya kalian ini ya. Masih nelpon-nelpon saya. Saya mau singa, malah dikirimkan mawar, 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 mawar.